jenengan tahu kita fikih ahlus sunnah wal jamaah itu bab pertama mesti bab thaharah, bukan babnya jihad, bukan ya, bukan babnya jihad yang sehingga menjadi terorisme itu, bukan. Makanya kalau santri di pondokan itu bab pertama thaharah. Kenapa? Karena sholat itu karena sah atau tidak tergantung wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, apa sah sholat? Maka itulah sebabnya. Ini alasan kenapa kok kemudian bapak harus didahului. Babi wudhu, babi adu, syarat wudhu atus, wudhu bebas, banyu ini wudhu suci mensucikan. Kalau ada juga, makanya banyu macam-macam ini. Air ada suci mensucikan, suci tidak mensucikan, makruh digunakan. Alasannya apa? Kok hal seperti ini dibahas? Karena masalah dahulu yang itu tadi. Sebenarnya sholat kita dari pohon roh.